Pembukaan pencanangan ini dilakukan oleh asisten 3 pemerintah Kota Sorong untuk memberikan vitamin A secara langsung bagi bayi dan balita. Pencanangan ini merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap langkah-langkah peningkatan status kesehatan balita di Kota Sorong. Ketua Panitia Pelaksana, Yemima, mengatakan pemberian vitamin A ini akan menjadi tugas penting tim penggerak PKK melalui Pokja Kesehatan, yang nantinya secara langsung akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pengawasan pemberian vitamin A. Dengan adanya pencanangan, tetap ini merupakan program rutinitas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini teman-teman perawat yang ada di puskesmas yang bekerja sama dengan masyarakat, dalam hal itu kader-kader kesehatan yang ada di posyandu. Secara rutinitas mereka tetap akan memberikan kepada balita yang berumur 6 bulan sampai dengan 5 tahun. Warga setempat begitu antusias dengan agenda kegiatan yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Karena selain pencanangan bulan vitamin A, PKK juga memberikan posyandu gratis bagi bayi dan balita, dengan harapan bayi dan balita yang ada di Kota Sorong tetap sehat. Flora Batleyeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.